Setelah 7 jam lebih pengejaran, tim gabungan Densus 88, Polda Jawa Timur, Polres Tuban akhirnya menembak mati 6 terduga teroris, tepatnya di area persawahan di Desa Sualan, Kecamatan Jenu Tuban. Selama pengejaran, petugas terlibat baku tembak dengan para terduga teroris. Sementara itu, di tempat yang berbeda, tepatnya di Dusun Bogang, Jenu Tuban, polisi tangkap seorang pengendara sepeda motor yang mencurigakan. Dia tersebut dibawa untuk diperiksa lebih lanjut. Thank you.